بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruci Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan. Yang nantinya kita akan bahas sama-sama tiga -sama pertanyaan ya. Dengan narasumber kita yang sudah sangat pakai keilmuannya insya Allah. Nah sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Ya, kita langsung aja ya hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang pertama. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan amal jariyah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Amal jariyah, amal itu artinya adalah amalan atau perbuatan, jariyah itu artinya mengalir. Jadi mengenai hal ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang masalah sedekah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda insan Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah ya semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Dari mana saja? sedekah jariah. Sedekah jariah. Di sini dia. Sedekah jariah ialah sedekah yang kita berikan, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Meskipun kita sudah meninggal dunia, selagi dimanfaatkan, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Seperti orang umpamanya mewakafkan tanahnya untuk masjid, Selagi masjid tersebut digunakan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, maka sampai pahalanya kepada orang yang mewakafkan. Atau dia memberikan sarungnya ya, kepada orang lain, kemudian dipakai oleh orang tersebut untuk sholat, untuk sehari-hari. Maka selagi itu dipakai, maka mengalirlah pahala kepada dia. Ini sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, yang selalu mendoakan ya, kedua orang tuanya. Jadi amal jariah ini adalah amalan yang kita lakukan. Yang mana pahalanya itu akan tetap mengalir kepada kita terus menerus ya meskipun kita sudah meninggal dunia tapi pahala tetap mengalir kepada kita bahkan bisa jadi sampai hari kiamat dan ini banyak sekali kalau kita lihat ada di Madinah itu atau di Arab Saudi namanya Wakaf Utsman bin Affan Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi Khalifah yang ketiga dan juga menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya Wakaf dan wakaf tersebut sampai sekarang masih dimanfaatkan. Subhanallah ya Masya Allah berarti begitu besar pahala beliau dari 1400 tahun yang lalu ia ya, mengalir terus pahalanya kepada beliau karena apa ini dimanfaatkan sampai hari ini maka Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang mana amalan tersebut pahalanya tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia termasuk sedekah punya tanah wakafkan sebagian atau infakkan ke masjid untuk pembangunan masjid atau untuk sekolah-sekolah Islam infakkan sebagiannya karena selagi itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia atau dengan cara ilmu kita ajarkan kepada orang lain ilmu-ilmu yang bermanfaat ilmu agama ataupun ilmu dunia termasuk ilmu agama seperti tata, tata, tata cara, tata ya bagaimana sifat sholat Nabi sifat uduk Nabi diajarkan kepada anak kita dan kepada orang lain selagi dia mengamalkannya maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya yang bisa kita manfaatkan yang kita lakukan dan amalan tersebut ya bisa membuahkan pahala terus menerus kepada kita. Maka lakukanlah. Jangan disia-siakan. Karena wahai muslimin wal muslimat, hidup kita ini dunia hanyalah sementara. Dan kita bertujuan di sini untuk mengumpulkan bekal untuk menuju kampung yang kekal yaitu akhirat. Dan akhirat itu khairu abaqah kata Allah wal akhiratu khairu abuqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manfaatkan usia kita, harta kita dan yang lainnya untuk kepentingan akhirat kita. Berinfak, bersedekah dan beramal soleh berbuat baik kepada manusia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penduduk surganya. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekalian. Nah jadi teman-teman, amal jariah ini sering ya kita dengar gitu ya, atau sering kita baca mungkin. Dan di zaman yang mungkin sudah sangat berkembang ini, banyak orang berlomba-lomba untuk dimana kita bisa berinvestasi ya dalam arti beramal jariah. Seperti itu. Nah amal itu tadi ya seperti disampaikan oleh Ustaz Zulham tadi, amal adalah perbuatan kemudian Jariah itu mengalir. Dalam hal ini, mungkin perbuatan yang mengalir, gitu ya. Maksudnya, perbuatan kita yang mengandung nilai pahala, ya, itu bisa mengalir terus-menerus. Bahkan setelah kita wafat nanti, salah satunya dengan cara bersedekah. Sedekah ini banyak tempat-tempat yang bisa kita sedekah, itu banyak, ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini, kalau seandainya kita ingin mengalir terus-menerus. Mungkin kita bisa berinvestasi atau bersedekah. Bersedekah itu ke pembangunan masjid, ke wakaf pendidikan, wakaf mushaf mungkin, dan seterusnya. Dan banyak hal yang memang itu kalau kita lihat, itu bakalan terus menerus gitu loh. Terus menerus sampai kita wafat masih akan terus digunakan dengan apa yang kita berikan tadi. Kalau yang paling nyata di sini masjid ya, masjid atau musola atau apa yang berkaitan dengan ibadah, insya Allah akan terus digunakan sampai nanti, walaupun kita meninggal, setelah itu akan tetap terus digunakan. Nah, ini yang kemudian menjadi amal jariah kita seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin uh, memiliki amal jariah, ya, memiliki amal jariah itu bisa bersedekah, dan itu yang paling utama, teman-teman. Ya, semoga tercerahkan ya buat yang bertanya. Sahabat keluarga muslim nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz. Mengapa dikatakan ketika hari kiamat semua orang sibuk masing-masing bahkan tidak memperdulikan keluarga dan kerabatnya? <tuh> Sahabat keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Zulham terkait tentang amal jariah. Ya, jadi, teman-teman, kita usahakan ya, apabila kita masih hidup, ya, kita sebisa mungkin kita bersedekah agar ada amal jariah kita, kalaupun ada orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal mungkin kita bisa mengatasnamakannya juga seperti itu teman-teman ya. Nah, di pertanyaan kedua ini nanti akan kita bahas kembali dengan Ustaz Zulham namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua, saya ingin mengajak untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Oke, langsung aja kita hubungi kembali Ustadz Zulham. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa dikatakan ketika hari kiamat semua orang sibuk masing-masing bahkan tidak memperdulikan keluarga dan kerabatnya. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Kau muslimin dalam simat pemirsa yang berbahagia. Jika di dunia ini kita saling mencintai dan saling sayang. Kemudian bercanda. Saling mengingatkan. Maka kata Allah kelak pada hari kiamat. Allah menceritakan bagaimana kengerian hari kiamat itu. Faidah ja'ati Yauma yafirul mar'u wal yauma yafir mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa kullu mar'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Dan apabila datang hari kiamat itu, hari yang sangat menakutkan, yang sangat besar suara terjadinya kiamat itu. Maka ya yafirul mar'u min akhi. Seseorang lari daripada saudara yang sendiri. Bahkan ya seorang bapak akan hitri, menghindari anaknya ataupun seorang suami yang meninggalkan istrinya ataupun anak ya dan suami istri akan saling ya meninggalkan lari masing-masing karena apa khawatir tanggung jawabnya khawatir terhadap dirinya khawatir dituntut oleh anaknya ataupun dituntut oleh keluarganya karena tanggung jawab yang dia tidak laksanakan secara baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu ya setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan urusannya sendiri. Karena apa? Karena pada hari itu ma'asyurul muslimin wal muslimat hari yang sangat menakutkan. Yang dulu pernah ia ya, dijanjikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya ataupun Al-Quran menceritakannya, disepelikan Ah mungkin itu hanya sekedar cerita, gak nampak, gak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak sholat, ataupun tidak berzakat, tidak beramal soleh, sepele dia. Padahal Al-Quran sudah menceritakan itu semuanya. Hadis juga menceritakan itu semuanya kepada kita. Tapi dia menyepelekannya. Nah ketika hari kiamat terjadi, barulah dia sibuk. Barulah dia membenarkannya. Ternyata inilah apa yang Allah janjikan kepada kita. Tapi sudah gak ada waktunya lagi. Sudah terlambat dia untuk menyesali itu semuanya. Maka masing-masing sibuk dengan dirinya. Mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Khawatir mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, ya, setiap orang dituntut masing-masing untuk beramal soleh untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan memang nanti kelak insya Allah kalau seandainya keluarga kita juga, ya orang tua kita, anak kita itu orang-orang yang soleh, kita akan kumpul kembali, berkumpul kembali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu terjadi tentunya hari kebangkitan terlebih dahulu. Manusia yang meninggal ataupun bumi ketika sudah dihancurkan alam semesta ini, Allah membangkitkan makhluknya untuk dihisap. Ya, manusia dibangkitkan kembali untuk dihisap. Nah disitulah manusia akan merasa gelisah, ketakutan sekali. Ya, inilah apa yang Allah janjikan kepada mereka, takut dan khawatir mereka. Ya, maka nggak apa dengan anaknya, nggak apa dengan istrinya, saling menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka bekalah diri kita dengan amal soleh. Ya jangan disia-siakan nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan hidayah. Manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali. Nah teman-teman, ini terkait hari kiamat ya. Hari kiamat ini ada di dalam Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu dijelaskan uh, bahwa hari kiamat itu hari yang sangat menyeramkan. Hari yang sangat menakutkan. Hari di mana bahkan gunung yang sebegitu besarnya, teman-teman tahu gunung ya? Gunung, ya kalau di Medan yang terkenal gunung Sinabung, gunung Sibayak itu ya itu terbang seperti kapas. Coba bayangin. Ini kita batu ya, batu yang kecil aja itu terbang, itu udah sakit. Bagaimana kalau gunung? Kita nggak bisa bayangin betapa menyeramkannya. Maka dari itu, dari ayat Al-Quran tersebut, dari e, penjelasan bahwasanya hari kiamat yang begitu menyeramkan, itu yang menyebabkan orang-orang itu sibuk mengurus dirinya masing-masing. Bahkan anaknya, istrinya, dia tidak peduli, dia sibuk dengan melindungi atau menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti itulah gambaran hari kiamat, teman-teman. Aduh, gak kebayang lah pokoknya. Wah, semoga amalan kita cukup ya. Dan kalau terasa belum cukup, mari kita sama-sama mumpung masih ada waktu kita tingkatkan amalan kita. Semoga kita bisa terlindung dari hal-hal yang sifatnya azab dan lain sebagainya. ya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz Apakah malaikat maut akan mengambil nyawa dari setiap makhluk hidup? <tik> Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Zulham ya, pertama tentang amal jariah, kemudian yang kedua tadi tentang hari kiamat, kenapa orang-orang itu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tadi itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Zulham dan sudah sama-sama kita dengarkan ya, ya begitulah teman-teman, sangat menyeramkan sekali ya. Nah, di segmen yang ketiga ini atau di pertanyaan ketiga ini, Pertanyaannya menarik. Namun sebelum saya bacakan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama, silahkan tanyakan langsung. Ya. Ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, apakah malaikat maut akan mengambil nyawa dari setiap makhluk hidup? kaum muslimin dan muslimat rahimani wa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran kullu nafsin maut setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian kalau manusia mungkin jelas ya kita tahu dalam banyak hadis bahwa maket maut akan datang untuk mencabut ruhnya kalau dia seorang muslim ya maka Allah azza wa jalla dia orang yang beriman ya mengirim malaikat rahmat dan mencabut dengan cara lemah lembut. Tapi kalau dia orang yang kafir, pelaku maksiat besar, ya maka akan dengan cara yang tidak membuat dia enak, akan tersiksa dia merasakan kematian itu sendiri. Jelas malaikat maut Allah utus kepada kita. Nah, kalau jin umpamanya ataupun kalau seandainya hewan, apakah mereka juga ya akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Pertama yang kita jelaskan, Israel mungkin yang tersebar di masyarakat kita disebut Allah Malaikat Maut. Israel sini merupakan, ya, nama yang diambil dari Israelia. Tidak ada hadis satupun ataupun Al-Quran yang menyatakan nama Malaikat Maut, namanya Israel. Oleh sebab itu para ulama lebih banyak memakai malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ataupun malaikat maut, lebih suka mengucapkan seperti itu. Nah berbeda dengan malaikat Jibril, jelas Jibril yang Al-Quran juga banyak yang menyampaikan wahyu. Mikail, Israfil juga ada nama dalam Al-Quran maupun hadis ya. Tapi kalau Israel tidak ada satu pun riwayat yang sahih mengatakan nama malaikat maut adalah malaikat Israel. Tapi semuanya ya para ulama sepakat bahwa di antara malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa adalah malaikul maut, malaikul maut, malaikat maut. Apakah malaikat ini hanya bertugas untuk mencabut nyawa manusia saja? Tidak. Malaikat ini Allah tugaskan kepada mereka untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Ya termasuk juga jin, termasuk juga hewan, ya. Semuanya ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka, ya. Ini di antara tugasnya para malaikat. Karena malaikat itu begitu banyak jumlahnya, jadi mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan setiap malaikat itu ada tugasnya. Ada tugasnya malaikat seperti malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Ada juga ya malaikat yang tugas untuk sujud saja kepada Allah, atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk juga ada malaikat yang ditugas untuk mencabut nyawa itu yang kita bilang malakul maut dan mereka mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala wallahu taala Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang masya Allah sekali. Nah teman-teman, jadi malaikat maut ya, uh, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zulham. <tuh> uh, mungkin yang secara umum kita tahu bahwasanya malaikat maut ini dinamakan malaikat Israel. Nah, tadi dijelaskan oleh Ustaz Zulham bahwasanya sebenarnya tidak ada penjelasan baik di Al-Qur'an maupun hadis kalau malaikat maut itu namanya Israel. Nah, jadi memang lebih di, lebih apa ya? Lebih banyak disampaikan itu malaikat maut. Makanya disebutkan oleh malaikat maut. Nah, malaikat maut ini ya benar ya teman-teman ya ternyata memang semua makhluk yang bernyawa itu, atas perintah Allah, eh, akan diambil nyawanya oleh malaikat maut, seperti itu, teman-teman. Semua yang bernyawa, baik manusia, jin, hewan, dan sebagainya yang eh, bernyawa, itu dicabut oleh malaikat maut, seperti itu, teman-teman. Jadi ya lumayan banyak juga ya, maksudnya, ya manusia itu banyak, ya hewan juga banyak, jin banyak, artinya banyak tugasnya seperti itu teman-teman maksudnya ya memang satu tugasnya tapi kan yang dikerjain banyak gitu. ya kalau misalkan dipandang sebagai pekerjaan gitu kan tapi ya itu teman-teman ya e, saya pernah dengar gitu ya e, malaikat maut itu menghampiri kita setiap manusia itu berapa kali gitu dalam sehari jadi teman-teman istilahnya kalau misalkan Allah bilang cabut ah, wah udah selesai bahkan kalau misalkan saya lagi ngobrol gini itu bisa kemungkinan teman-teman makanya kita sebisa mungkin e, lakukan kegiatan kita itu dengan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah jangan pula lagi kita berbuat dosa cabut gitu. wah itu udah su'ul khotimah jelas namun kita terhindar dari hal-hal yang demikian teman-teman ya, jangan menjadi hamba Allah yang e, wafat dalam keadaan husnul khotimah ya sahabat kurang muslim tidak terasa kita sudah di penghujung episode 59 namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Hal Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf Apabila ada salah kata, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha, ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.